Ya, pertama-tama kalian harus nyalakan dulu hotspot di HP kalian, dan nanti kemudian ke aplikasi FTP Tools-nya ya langsung. Kalian konekkan dulu komputernya ke dalam hotspot HP-nya ya, seperti ini. Kemudian masuk ke My Computer. Nah, di sini ketik kodenya ya, yang ada di aplikasinya, yang di pojok atas atau yang di atas ya, FTP. Nah, ini saya screenshot dulu ya. Nah, ini yang di sini. File yang akan dikirim ke HP saya ya, melalui kemudian saya akan ketik ulang FTP-nya. Proses pengirimannya saya akan cek di video HP-nya ya. Nah, langsung saja kita ke foldernya dulu untuk cari filenya apakah sudah masuk atau belum. Nah, sini ya. Kita cek, ah, aduh udah ada ya. Header ya, pokoknya header MP4 maksudnya. Nah, ini udah ada ya, dan jalan. Mantap. Ya, itulah mungkin cara-cara kirim file dari komputer ke PC tanpa kabel data. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.